Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ghithuhu wa nasta'hdihi wa nashkuruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Saudara pengerusi majlis yang saya muliakan, pengerusi dan ahli tanpuasa masjid, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan izinnya, maka kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid dan di luar masjid ini. Mudah-mudahan diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah pun masuk bulan Rejab. Dan biasanya apabila menjelang bulan Rejab ini, kita akan bincangkan masalah yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Dan kita telah pun mendengar ceramah Isra' Mi'rajnya tiap-tiap tahun. Maknanya kalau kita mula dengan ceramah ni umur 15 tahun, sekarang umur kita sudah 55 tahun, bermakna sudah 40 kali dengar ceramah. Kalau umur kita sudah 70 tahun, sudah 55 kali dengar ceramah Isra Mi'raj. Kalau tak faham lagi, tak tahu nak katalah. Faham mengenai Isra Mi'raj ni sudah faham dah sebenarnya. Tinggal lagi nak melaksanakan apa yang dipaham. Umumnya kita akan bincangkan mengenai solat sembahyang. Sembahyang ini telah pun kita laksanakan lama dah. Tetapi yang paling penting, yang dalam pun sembahyang sama. Kadang-kadang ramai orang sembahyang lahirnya dia sembahyang. Tetapi kadang-kadang apabila sudah keluar daripada tikar sembahyang, dia macam orang tak sembahyang. Zahirnya pun tak sembahyang, dalam pun tak sembahyang. Pasal dianggapnya salat itu, sembahyang itu hanya di tikar sembahyang saja, keluar cerita lain. Itu sebab banyak kita lihat orang itu sembahyang juga dia. Subuh-subuh ke masjid dia, zuhur pun ada, asar pun ada, maghrib pun tak tinggal, isyak tetap ada. Tetapi langkah saja keluar masjid, perangainya lebih teruk daripada orang yang tidak sembahyang itu. Ini bukan mengatakan orang sini, orang lain ni. Seolah-olah dia tak pernah sembahyang langsung. Tadi dia kata inna solati wa nusuki. Tadi dia kata ihdinas siratal mustaqim. Kami nak jalan yang benar. Tetapi yang di luarnya itu saja yang macam orang berlakon saja. Dia boleh jadi doktor, dia boleh jadi perompak, dia boleh jadi pak imam, macam-macam. Tadi dia kata, aku nak jalan yang lurus. Setan-setan aku tak mau. Yahudi tak mau. Kristian tak mau. Tapi orang Kristian, orang Hindu dipangkah juga. Bukan Melaka, negeri lain. Ini sebagai mukadimah. Belum start lagi ni.
nak kena dah orang Melaka ni pun. Ha, ini tuan-tuan. Macam tadi dah semayang. Tadi semayang lah dia. Ha, inilah yang kita bincangkan pada malam ini. Isra' Mi'raj tu. Saya katakan tadi bahawa sungguhnya Isra' Mi'raj ni dah lama dah dengar ceramah. Kita lihat bahawa sebelum berlaku Isra' Mi'raj, kita lihat Nabi berdakwah lebih kurang 12 tahun di Mekah. Mekah sebenarnya 13 tahun. 12 tahun dah ceramah lah. Menghadapi berbagai-bagai dogaan, berbagai-bagai cobaan, berbagai-bagai fitnah, berbagai-bagai tuhmah, jalan terus. Ibarat sungai juga. Jalan sekat, kona-kona pula. Sekat, kona jalan juga. Maka dakwah ni tak boleh disekat-sekat berjalan. Digam-gam pun jalan juga dia. Nah, begitu. Maksudnya jangan digam, jalan juga. Kan Nabi pernah mengatakan, "Idza aradallahu biqaumin khairan." Apabila Allah nak menjadikan satu kaum itu menjadi baik, aksaral fuqaha, diperbanyakkannya ulama, wa aqallal juhala, disedikitkannya para juhala, para jahil. Wa idza taqallamal faqihu wajada awanan, apabila orang-orang alim bercakap, ramai penyokong-penyokong. Wa idza taqallamal jahilu quhira, apabila orang-orang jahil cakap, disuruh diam. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, apabila Allah nak menjadikan satu kaum itu menjadi jahat, aqallal fuqaha, disedikitkannya para fuqaha, para ulama disedikitkannya. Wa aktsaral juhala, diperbanyakkannya orang-orang jahil. Wa idza takallamal faqihu, apabila orang-orang alim bercakap, wa idza takallamal jahilu wajada awanan, apabila orang-orang jahil bercakap, banyak pembantu-pembantu, banyak supporter-supporter, banyak penyokong-penyokong. Wa idza takallamal faqihu quhira, apabila orang-orang alim bercakap, digam. Hadis gam dah ada zaman Nabi dah. Maknanya apabila Allah Ta'ala nak merosakkan satu kaum itu, ulama-ulama nak bercakap, suruh diam. Orang-orang jahil bercakap, ramai penyokong dia. Sana sokong, semua sokong. Apabila orang-orang alim berkata jangan, orang perempuan sibuk sangat bersolek-solek, ramai orang jahil bercakap, orang jahil juga menyokong, orang alim ligam juga. Ini susah, cakap banyak, gam juga. Ini dia tuan-tuan. Inilah sebagai membuka fikiran kita pada malam. Nabi berdakwah. Memanglah Nabi mana-mana pun orang tak suka. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Begitulah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh-musuhnya. Siapa musuh nabi ni? Iaitu puak-puak syaitan. Puak-puak syaitan yang bagaimana rupanya? Yang berbentuk orang pun ada, yang berbentuk jin pun ada. Dua-dua bentuk. Yang berbentuk jin syaitan ni biasalah. Yang berbentuk orang ni yang payah. Ni dah lihat kan? Nabi berdakwah mengajak umat Arab supaya bertuhankan kepada Allah. Itu aja. Meninggalkan berhala-berhala. Itu aja. Meninggalkan adat-adat yang lama-lama. Itu yang orang tak nak. Pasal sudah turun-temurun, nak ubah itu yang payah. Kita ni kalau dah lama buat kerja begitu, datang orang baru menegur, orang memang marah. Pasal dah buat tu buat saja, tanpa merujuk kepada ilmu, tanpa merujuk kepada akal, tanpa merujuk kepada hidayat, tanpa merujuk kepada keimanan. Kita buatlah kerja itu, buatlah.
tak pernah tanya pun. Contoh yang paling mudah sekali. Saya pernah sembahyang sebuah masjid. Sembahyang Jumaat. Tadi Bilal kata, apabila khatib naik mimbar, jangan salah seorang kamu bercakap. Suruh orang diam pun tak boleh. Maka lagalah pahala Jumaat kita. Itu Bilal cakap tu. Ya. Dia bawakan hadis Abu Hurairah tu. Maka khatib pun baca khutbah. Khatib berkata, inna Allah malaikatahu saluna ala nabiya yuhallazina amanu salu alaihi wasalimu taslima. Bilal selawat sekuat-kuat hati. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi dia suruh diam. Dia pula selawat. Khatib pun baca doa pula. Amin, amin. Amin Bilal tu sepenuh masjid dengar. Bukan dia suruh diam tadi ke? Nampak tak praktikalnya? Dia suruh orang diam cakap pun tak boleh sepatah. Suruh orang diamkan hukum fardu kifayah tu. Berselawatkan hukum yang sunat. Amin pun sunat. Betul ni nak cerita sikit kan? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang berselawatlah kamu sekarang ke besok. Sekarang lepas khatib khutbah lah, bukan sekarang juga. Nampak? Dalam hukum fiqah, dalam hukum usul fiqah, bukan sekarang juga. Dia tak sebab sempat khatib baca khutbah, dia berselawat masa itu juga. Panggil, saya panggil semua. Imam panggil, saya datang serta. Saya ini datang sini sembahyang Jumaat. Saya pun orang luar. Saya kata, apa hal? Tadi kan Bilal cakap tadi. Saya tanya Bilal tu. Kan Bilal tadi yang suruh orang diam, betul tak? Betul, Ustaz. Yang Mekah apa salah? Kami dah buat turun-temurun, Pak. Kami dah buat turun-temurun. Saya kata turun-temurun, kita tutup. Akan datang, jangan buat lagi. Dia tunjuk kamu suruh, tunjuk kamu suruh. Katanya saya kata tak betul. Eh, pasal apa buat ni? Turun-temurun. Itu pasal. Tak tanya pun mengapa. Ini masalah. Ini ibadat ni. Yang amat bercanggah, dia suruh orang diam, dia boleh-boleh Mekah pula. Dia rendam diri dia sekali. Ini bukan marah ni, geram ni. Nampak tu kan? Sama juga kita buat kerja. Maknanya kita apabila seorang penceramah, seorang pendakwah, seorang orang yang bercakap ni hak, oleh kerana turun-temurun, dia tak bagi. Mesti buat juga. Sama juga kita. Turun-temurun, malam Jumaat, mesti baca Yasin. Tak baca Yasin, dia tunggu rasa mesin marah. Malam ni berceramah tak boleh dia. Mengaji tak boleh. Kita baca Yasin. Kan bagus mengaji dia baca Yasin. Baca Yasin rumah pun boleh. Tapi orang kampung dah semua buat air, dah buat kuih, baca jugalah Yasin. Turun-temurun. Dia tutup kelas. Malam tu kelas. Elok baca tafsir. Baca tafsir Yasin tu lebih baik daripada baca Yasin yang kita baca selama-lama tak faham-faham maknanya. Turun-temurun. Baca. Kalau baca malam ni sebuah Syaban, baca Yasin 3 kali. Bintang bukang baca Yasin tu, nak cepat habis. Apa salah baca satu Yasin? Satu Yasin 3 niat tak boleh ke? Mengapa mesti 3 Yasin 3 niat? Saya lebih bersetuju 1 Yasin 3 niat. Daripada 3 Yasin, 1 niat. Pasal apa saya tak setuju? Pasal bila baca 3, kan bintang bukang nak cepat habis. Bila habis nak habis cepat, Yasin pun lintang bukang baca. Saktah, habis langgar, habis. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Kan dah langgar. Dan ke ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'adar rahman. Kan elok berhenti situ, saktah, wajib berhenti tu. Bila tak berhenti, kan rosak makna je. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Celakalah kami, siapakah yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Ma wa'adur rahman, barang telah dijanjikan oleh Tuhan. Salah. Hada ma wa'adur rahman, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah kalau Yasin salah baca. Nampak? Ini dia tuan-tuan. Pasal apa Yasin baca banyak kali ni? Tradisi juga. Ini yang Nabi nak berusaha berhenti ni. Macam kita mengantar tanda lah. Cincin, duit 1,000, 5,000 kan tak?
Ha, berpakatlah dua wakil. Bagaimana tuan ni? Kalau lelaki engkar ni, lelaki engkar hangus. Perempuan engkar double. Ini mengaji mana ni? Tak faham-faham. Berpenat penceramah bercakap. Yang buat Pak Haji juga tu. Buat malu company betul. Ini masalahnya. Inilah yang Nabi berteras tu. Nabi pesan ini jangan, dah lama sangat dah. Itu sebab kita kadang-kadang bila bercakap. Sebab baru satu tempat ya. Dia kata kampung kami ni, bila kahwin saja, pengantin lelaki perempuan memakai 24 jenis pakaian. 24. Dia pakai sekali congsam Cina keluar. Duduk kat beranda tu 20 minit masuk. Tukar pakaian pula. Sari pula. Pelik sungguh orang Melayu ni. Masuk orang putih pula, masuk Cina pula, mengali macam-macam pakaian tu. Pasal buat ni, orang tua-tua buat. Macam mengandung juga. Lenggang perut, lenggang. Digolik kelapa atas perut. Takkan pelik benda tu. Sampai sekarang kuat lagi tu. Nabi menyampaikan dakwah ini memanglah bersama Nabi Adam. Nabi Adam ada musuh dia, syaitan dia. Nabi Ibrahim musuh dia, Namrud. Nabi Nuh kaum dia, kaum Lut dan sebagainya, kaum Ad, macam-macam. Sampai sekarang puak-puak sekular pula menentang. Kuat. Artinya memang ada menentang. Itu saya katakan tadi bahawa dakwah tetap berjalan. Oleh itu dakwah ini hukumnya fardu kifayah. Mesti jalan. Tidak boleh kita tinggalkan dakwah. Itu sebab Nabi pernah menjelaskan dalam satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Katanya, "Kaifa antum? Bagaimana pandangan tuan-tuan idza taghanisa ukum, apabila kaum wanita sudah menderhaka? Wa fasaqa syubanukum, orang lelaki, orang muda-muda pun sudah mula jahat. Wa taraktum jihadakum, dan kamu tinggalkan jihad." Nabi sambung lagi. Sahabat-sahabat bertanya, "Apakah boleh berlaku begitu ya Rasulullah?" Nabi kata boleh berlaku. Bahkan lebih teruk daripada itu pun akan berlaku. Apa pula yang lebih teruk pada itu? Apabila kamu tidak amar ma'ruf lagi, tidak nahyul munkar lagi. Maksudnya apabila kamu tidak berdakwah lagi. Sekarang cuba kita tanya diri kita, dakwah tidak kita? Ini ceramah ni satu kali sekali aja. Dakwah ni maknanya kita pergi jumpa orang ini, ajak dia masjid, ajak dia berbuat baik, ajak tinggalkan maksiat. Tak buat. Kita hanya melepaskan diri kita sendiri saja. Jiran sebelah kita, kita tahu memang tak pernah semayang pun. Pernah tak kita pergi rumah dia? Tanya dia, ajak dia ke surau, ajak dia semayang. Tak. Hanya kita mengumpat aja belah. Orang sebelah tak semayang. Itu je. Apa dapat? Memang tak dapat apa. Jangan pergi rumah orang sebelah tu. Assalamualaikum, makcik, salam. Masuk. Ha, cakap panjang sikit. Kita jangan menunjukkan yang kita tahu yang dia tak semayang. Kita katakan, kita ni kadang-kadang elok juga semayang. Ha, begitu. Susah kita ni. Kita berceramah. Tak payahlah nak assalamualaikum lah, guys. Kalau sampai rumah dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beliau pakcik dan makcik. Dia kata, dah gila dah ke? Cara kita nak buat. Tu baru ni satu orang pembesar negeri tanya saya, "Ustaz, bagaimana kita nak buat dengan orang-orang Cina ni? Apa yang patut kita buat untuk dakwah kepada mereka?" Ha, kita tak buat. Besok di akhirat kita dituntutnya kita, mengapa tak dakwah mereka? Kan jiran kita Cina sebelah. Tak boleh cakap sepatah. Cina skrin datang rumah kita hari-hari. Apa salah cakap sepatah? Tak mau masuk Islam ke? Jadilah sikit. Ini kita, masuk Islam kau? Susah. Pocong berani kah? Ini kita dah negatif awal. Kita kena buat. Itu sebabnya masjid kita pun
kita kena kuatkan bagaimana untuk nak menggalakkan orang ke masjid. Bagaimana? Selalu kita kan bercakap mengenai masjid. Bagaimana nak buat? Nak mengajak orang ramai ke masjid. Kita khutbah kita baca. Nak buat praktikal tu, nak mengajak orang ke masjid tu. Biar ada ramai ke masjid. Kadang orang kita rajin ke masjid. Tapi kadang-kadang bila nak start ke masjid, dia tengah sama masjid pun tanya, apa mimpi malam tadi? Itu yang payah tu. Kawan nak datang lah, balik terus kawan. Nampak? Ini dia tuan. Ini dakwah, peringkat dakwah kita. Kita nak buat. Kita nak cuba jalan, kita nak cari jalan bagaimana nak dakwah orang yang belum. Kita nak tiru Nabi tu. Ini dia. Barulah Nabi, olehkan Nabi tadi ni menghadapi masalah berbagai-bagai. Nabi tak pernah berputus asa dalam kes dakwah. Kita pun tak boleh berputus asa untuk mengajak orang. 10 tahun pun tak apa. 12 tahun pun tak apa. Yang paling kurang koman sekali berdakwah kepada keluarga kita. Koman. Anak kita umur 10 tahun mesti rotan dia kalau tak sembahyang. Kena ingat tu. Kadang-kadang kita tahu dah, bukan tak tahu ni, tahu. Tapi tak buat aja. Tak ke sekolah dia rotan. Tak pergi tuition dia rotan. Tapi kalau tak semayang, dia tak tanya pun. Bila umur anak sudah 20 tahun, anak tak semayang. Cari ustaz. Ustaz, jam pi air sikit. Pasal anak payah menuh nak semayang. Oh, mudah menuh pula nak semayang jam pi air je. Ini yang silap. Bolehlah juga doa-doa air tu bolehlah juga. Tapi jangan bergantung kepada air itu semata-mata. Mesti kita yang praktiknya awal-awal kan Nabi dia. La'ib waladaka sab'an. Bergurau-lah dengan anakmu umurnya 7 tahun. Adib waladaka sab'an. Didik anakmu setelah umur 7 tahun ke atas. Didik sampai atas. Wasahibuhu sab'an. 14 tahun ke atas pula. Bersahabatlah dengan mereka. Dah didik. Jadi anak-anak kita akan jadi cerdik, akan patuh kepada agamanya. Jangan lupa tu. Kadang-kadang nenek dia semayang bukan main hebat, datuk dia semayang bukan main hebat, cucu tidur sebelah lewat tak kisah, tak gerak pun budak tu. Berapi-rapi wirid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Budak tidur, budak tak bangun. Sian ni budak, baru tidur lambat. Budak-budak lantak dia lah, tak berusaha lagi. Nah, tu jadi dah umur 20 tahun, 23 tahun, 40 tahun, tak semayang. Nak menyampi air. Tak mahu dia. Boleh sikit-sikit kukuk makbul, bolehlah kot. Tapi kita bimbang-bimbang. Kalau tak makbul dia, ini. Inilah peringkat dakwah Nabi SAW. Jadi kita, apa yang kita nak nampak dakwah ni, maknanya begini. Nabi ni dulu mengajak orang beriman bukan main payah. Sekarang ini kita dah beriman, semayang mudah. Dulu semayang menyorok-nyorok, bersembunyi-sembunyi. Takut diketuk dia orang. Takut dipukul dia orang. Sekarang ini tak ada hal dah. Semayang masjid, kipas angin ada, kapet ada, pisang pun ada. Semua siap. Kadang-kadang pulut kuning pun ada. Nasi berani pun ada. Itu pun orang tak nak pergi. Standard orang kita ni memang pisang lah standard dia. Hari Jumaat mesti pisang. Tak naik apple ke anggur, tak naik. Pisang tu lah sepanjang zaman. Pisang kastali tak naik. Embun pun tak naik. Pisang Del Monte pun tak naik. Pisang kastali, berangan, lemak manis. Standard orang Melayu lah tu. Aku pilih sampai masa ni. Saya tak ceritalah sejarah dia. Sampai masanya dakwah sudah begitu berat, ancaman pun sudah begitu teruk, Nabi cuba berdakwah ke Taif. Taif ni tempat sejuk, tinggi tempatnya. Kalau kita pergi pun naik bukit begitu tinggi. Kawasan dia memang bukan cantik, tapi banyak buah-buahan.
musim sejuk, sejuk. Musim panas pun dia sejuk. Macam kemarin Highland. Konon-kononnya orang tempat-tempat sejuk ni sejuklah. Nabi cuba nak berdakwah ke Taif tu kan 40 batu lah lebih kurang jauhnya. Pergi ke sana. Tetapi malang sekali orang-orang sana lebih teruk pada orang Mekah. Dia tuduh ni Nabi orang gila dan sebagainya. Kan biasa begitu. Kita ni kalau buat benda-benda baru, orang kata gila. Tersanggup tak sanggup aja. Nampak? Orang tak suka haram-haram. Apa hukumnya Michael Jackson? Harus. Oh, suka dia. Michael Jackson harus. Scorpion lagi harus. Macam orang tak berani, tak berani cakap. Jadi maknanya, bagaimana nak dakwah orang yang rajin pergi Michael Jackson tu? Itu mustahak. Yang pergi tu, orang semayang pergi juga tu. Dia orang kita ni, nak cerita sikit Michael Jackson sikit lah, bagi faham. Michael Jackson ni, seorang yang cukup jahat. Pernah dibawa ke mahkamah kerana melakukan merogol budak umur 14 tahun. Kanak-kanak lelaki yang rogolnya bukan perempuan. Nampak tak perangai dia? Ya, orang Malaysia menangis-nangis menunggu dia datang tu. Penuh airport. Ulama-ulama datang, tiga orang sambut. Nampak? Michael Jackson datang, airport tak bergerak. Nampak tak? Dia merupakan seorang yang amat payah tidurnya. Psikologi terlalu rosak. Susah hati melihat orang ramai sebenarnya. Tidur tak mau makan pun susah. Hati bimbang takut orang bunuh dia duit banyak. Dalam sakit, dalam perut dia pun sakit, psikologi pun sakit. Jadi sekarang ini Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Taif, orang Taif tolak. Masa Nabi balik itu, disitulah jin meluk Islam di Taif itu. Dah orang tanam Islam, jin masuk. Jin masuk Islam, mendengar Nabi baca Quran. Sebagaimana firman Allah, qul uhiya ilayya anna ustama'a nafrun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'an ajaba. Jin mendengar Al-Quran rasa takjub, rasa heran. Dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sejarah jin masuk Islam. Jin masuk Islam pada tahun yang ke-10, tahun yang ke-12 hijrah. Hampir-hampir tahun yang ke-13. Kenabian, bukan hijrah. Artinya jin masuk Islam. Selepas itu, Nabi Allah nak angkat naik ke langit. Pasal Allah nak tunjukkan kepada Nabi bahawa sungguhnya, apa yang engkau hadapi, wahai Muhammad, dari segi ancaman orang-orang Arab Quraisy, Allah kecil sangat berbanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Mana apa yang Nabi hadapi, cabaran, cobaan, dogaan, hasutan, macam-macam masalah yang dihadapi, terlalu kecil berbanding dengan kekuasaan Allah yang amat luas, yang sangat luas. Memanglah kita lihat bahawa Nabi meninggalnya Khadijah. Khadijah meninggal, saya nak apa nama pak saudara dia, Abu Talib meninggal, itu kecil aja. Allah nak tunjukkan Nabi bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim Allah tunjuk. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ardh. Begitulah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Nabi Ibrahim melihatkan kerajaan langit dan bumi saja. Nabi Muhammad Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Lagi hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya di waktu malam daripada Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami memberi keberkatan di sekitarnya untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami.
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Tengok surah yang panjang ini. Maha suci Allah. Mengapa Allah menurunkan ayat ini dengan mulakan dengan subhana, Maha suci. Menunjukkan ada satu keheranan di sini. Artinya heran tengok perangai orang-orang Arab yang tak percaya kuasa Allah Ta'ala yang boleh mengangkat Nabi naik ke langit itu. Nak mengajar kita juga, kita ni kalau tengok benda pelik-pelik, kita baca subhanallah. Begitu. Tengok benda-benda yang pelik-pelik, subhanallah. Yang tengok benda pelik-pelik tu, wonderful. Bunyi orang putih juga. Itu pertama sekali, subhanallah. Kita memang menggalakkan macam subhanallah pagi-pagi, tengah hari, malam-malam, 33 kali. Nak ceritakan mentasbih, membersihkan, mentakdiskan Allah. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan penuh khusyuk dan tawadhu. Jangan mulut cakap, hati pun cakap. Bila mulut cakap, hati cakap, kita buat subhanallah, 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 subhanallah. Jangan subhanallah, 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 subhanallah. Tak ada harapan. Kita buat kerja ni kadang-kadang, buatlah betul-betul. Nak cepat, nak pergi kerja, baca lima sudahlah. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah sudah. Tak salah. Tapi jangan kata Nabi suruh buat lima pula. Tak. Nabi suruh buat tiga-tiga, kita malas je. Buat lima. Sudah. Sama juga tahlil tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cukup tiga kali. Ini kita baca la Allah tu 200 kali. Tapi nak cepat. La ilaha illallah. Apa indah bacanya itu. Ini dia tuan-tuan. Subhanallah. Maha suci Allah. Jadi kita baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar, kita baca 10 kali. Pagi 10 kali, petang. Kita nak amal tu. Jangan kita dengar ceramah 10 kali tak amal. Amal. Jadi petang-petang selawat, pagi-pagi selawat ada 10 kali. Tasbih tadi, al-baqarah salihat tadi tu 10 kali. Istighfar 100 kali. Istighfar jangan lupa satu hari 100 kali. Kalau belum buat, besok boleh start. Jangan tangguh dah. Bertangguh memang tak buat dah. Kena buat. Tu subhanallah. Alladhi asra. Maha suci Tuhan yang telah mengisrakan. Tengok. Yang mengisrakan Nabi ni bukan Nabi yang pergi sendiri. Nabi dibawa berjalan. Memang zaman itu, memang zaman pelik. Tak menasabah boleh berjalan dari Mekah ke Palestin yang 1000 batu itu. Boleh pergi malam itu, malam itu balik. Macam mana orang dulu boleh fikir? Tapi kita ingat ya bahawa Nabi Sulaiman pun boleh buat. Nabi Sulaiman ada apa nama? Piring dia boleh terbang. Nabi Sulaiman boleh gunakan angin. Dia berjalan kalau jalan bawah sebulan, dia boleh ikut angin sehari semalam. Nabi Sulaiman. Kan boleh juga. Kan Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala beri dia keistimewaan. Negara yang diperintah terlalu luas. Pemerintahan dia amat luas, besar. Isteri dia pun ramai. Tak ramai, 1000 orang saja. Nabi Sulaiman isterinya 1000 orang. Sekarang ni Selangor boleh lebih nak sign satu pun orang dah bising. Nak sign satu lebih satu. Dah orang perempuan dah menentang. Ini kena masuk orang ke Melaka perempuan. Maknanya, hak orang perempuan sign tak payah. Orang lelaki nak kahwin tu hak dia. Tapi adalah undang-undang dia. Maknanya kalau dia sanggup adil, kau kahwinlah dua pun. Pasal apa orang puan nak larang-larang dia nak kahwin? Mana bagus? Kahwin bagus ke? Ataupun dia nak buat jahat? Cuba jawab orang puan. Takut dia.
Orang lelaki pun ada undang-undang dia. Ada undang-undang. Fa in khiftum alla ta. Fa in khiftum alla ta. Lupa wahidah, kalau kamu takut tak berlaku adil, satu sudahlah. Ini nak lebih pula. Muka tak malu juga dah tu. Dah duit tak ada nak kahwin dua. Itu nak sentuh sikit je perempuan marah dia. Orang lelaki terangkat kepala dia. Bagus, bagus, bagus. Orang lelaki menyampah aku perempuan kata. Mak. Jadi mak sayang, bukan kita nak galak orang berkahwin. Mak, jangan menentang hukum Allah Ta'ala. Sudah, itu je. Sebagaimana jangan menentang hukum hudud. Sama je kes tu. Tak buat itu buat lain. Menentang jangan. Man, kalau kita menentang hukum hudud, hukum yimur, tad. Sama orang pun menentang poligami, hukum sama juga. Tak ada beza. Kan hukum salah belakang tu. Ini boleh cakap pembelahan je lah. Kan berkuat kan. Kena gabulak. Kita kena faham tu. Maknanya Nabi Isra Mi'raj ni, daripada Mekah ke Palestin dipanggil Isra. Palestin naik ke langit dipanggil Mi'raj. Mengapa tak sebut Mi'raj dalam Quran ni? Kalau sebut Quran Mi'raj lagi-lagi orang tak percaya, lagi orang tak percaya. Yang dekat tu pun orang tak percaya. Maknanya itu kita nak bayangkan Isra Mi'raj ni kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asra bi abdihi. Disebutnya pula, mengapa tersebut Asra bi Muhammad? Asra bi abdi, diisrakan hamba-Nya. Pasal Nabi ketika itu sudah menjadi hamba Allah yang tulil, yang mutlak, yang betul-betul. Tidak disebut Asra bi Muhammad. Asra bi Muhammad, asra bi abdihi, hamba-Nya. Nabi layak menjadi hamba. Ha, kita ni jadi hamba siapa pula? Kita gagal. Kita ni kadang-kadang jadi hamba Allah, kadang-kadang jadi hamba syaitan, kadang-kadang jadi hamba nafsu, kadang jadi hamba orang perempuan. Kita macam-macam hamba. Nampak? Kan hamba je. Mungkin jadi hamba harta benda. Sanggup tinggal semayang kerana mencari harta benda. Ka'afara'ai ta'kaza ilahahu hawa. Apakah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan ni? Kan? Tinggal akhirat untuk mencari dunia. Saya nak cerita sikit. Kadang-kadang kita terlupa. Sibuk kita siang malam cari harta. Cari, cari, cari. Sampai terlupa nak siapkan bekalan untuk kita akhirat besok. Itu. Pagi kerja pukul 10 malam kan balik. Bukan tak cukup, sudah cukup. Sudah berlebih pun. Tetapi sudah tidak mau beramal lagi kita. Yang disibuk-sibukkan ialah untuk mencari benda-benda yang mesti tinggal. Benda-benda yang mesti tinggal. Harta kan mesti tinggal. Amalan kan mesti bawa. Mengapa amalan tak siap banyak-banyak? Harta yang mesti tinggal itu mesti kita siapkan banyak-banyak. Tak perasan kita. Cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Makan sudah berlebih-lebih dah. Nak tambah lagi untuk anak tinggal, untuk anak tinggal. Disibukkannya orang yang tinggal itu. Tidak disibukkannya benda yang dia mesti bawa itu. Itu masalah. Mana yang sayang, cuba cakap. Mana yang sayang, saya cakap. Ini kita nak siap untuk kita bawa. Untuk nak bawa. Inilah nak jadi hamba Allah Ta'ala. Nak jadi hamba Allah. Wa ibadur rahman lillazina yamshuna al-ardi hauna. Wa idha qatabahumul jahilun qalu salama. Walladzina yabituna rabbihim sujadan wa qiyama. Di antara tanda-tanda hamba Allah yang bersifat rahman itu, yang pertama, berjalan di atas muka bumi ini hal keadaannya merendah diri. Satu. Merendah diri ini bukan tunduk tu. Makna nak lawan Allah Ta'ala pun tak berani dia. Nak nyombong diri pun dia tak berani. Kadang-kadang kita ni semayang kuat. Menyombong pun boleh tahan. Semayang muka main. Sombong dia nombor satu. Kadang-kadang kita ni belum pangkat lagi, dah pangkat sikit, cakap dah lain dah. Dulu, apa khabar, baik, dah makan, dah senang jawab.
dapat pangkat sikit saja. Apa khabar kita? Saya rasa bahawa dah mula lain dah tu. Di sini tak adalah tempat lain lah kan. Itu yang silap tu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua dia kata, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil memperkata sesuatu padanya, dia tak jawab pun. Apa kau sembahyang-sembahyang ni? Bukan tentu masuk syurga. Jangan jawab, diam kan tadi. Rajin sembahyang, bukan tentu masuk syurga. Kita boleh jawab, aku yang sembahyang rajin-rajin pun tak tentu masuk syurga, kau tak sembahyang. Lagi bertambah, tak tentu. Kalau kita nak jawab, tapi jangan layan orang gila. Lawan orang gila, kita pun gila sama, kenapa tak? Walladzina bituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Tanda yang ketiga, orang lain tidur, dia bangun beribadat. Tengah malam bangun. Jangan lupa, sekurang-kurangnya seminggu sekali pun, tak boleh hari-hari, seminggu sekali pun jadilah bangun. Malam Jumaat pun jadilah. Tak boleh sebulan sekali. Tak boleh setahun sekali. Tak boleh, tak salah langsung, tidur je lah. Dah tak boleh langsung, payah menua nak bangun. Nah, mesti bangun. Semayang tahajud ni mesti bangun. Bangun. Kita ni kena tipu je tidur tu. Kan, tidur tu roh keluar. Jadi apa kita? Kosong kita. Nampak? Kosong kita. Bila kita tidur, syaitan duduk sini. Oh, ni. Sebab kita pagi-pagi sunat berkumur-kumur dan sunat masuk air dalam hidung, sedut dan hembus. Biar syaitan terpelanting ke bawah. Hembus kuat. Berlentum jatuh dia. Itu kaedah dia. Mengapa kita disunatkan menghembus air dalam hidung? Nah. Itu waktu malam kena bangun. Malam ni kena bangun. Malam ni start. Jangan tunggu besok. Malam ni start. Ni saya nak bangun malam-malam kecil gitu. Saya pencin besok nak start. Jangan. Yang belum semayang isyak, mari kan semayang terus. Jangan malam kan semayang lah. Jangan. Besok tidur terus. Sedar-sedar. Marabuka. Ha sudah. Dah ke kubur pula kita kuburnya. Ha, jangan. Jangan tangguh-tangguh. Betul lah kita nak bangun tahajud. Jangan. Sampai tengah malam tak bangun. Ha. Jadi saya pesan ke tuan, tanda-tanda orang yang jadi hamba Allah yang ketiga, dia bangun malam. Bangun. Bangun sekejap. Sekejap aja. Malas sangat. Semayang witir satu kan pun jadilah. Tidurlah. Jadilah. Lebih-lebih orang perempuan. Semayang tahajud untung perempuan ni pasal apa? Dia lambat tua. Muka lambat tua. Pasal malam-malam tidur kan kecut muka. Kulit kecut. Basuh muka, tegang muka balik. Diniatkan taklah lah. Bukan niat nak tua. Nak tua tu. Dengan semayang tahajud, tengok cermin. Hai, tak muda-muda. Malam ni bangun. Orang lelaki tak apa dia. Lagi tua, lagi laku. Perempuan payah. Perempuan payah nak laku. Orang lelaki lagi tua, lagi tua, lagi tua. Lagi laku. Itulah kelebihan orang lelaki. Lailan. Di waktu malam. Pasal apa Isra Mikraj buat malam-malam siang-siang tak boleh? Kan senang waktu siang nampak laju Nabi pergi. Orang Arab pandang, ha, ke mana Muhammad laju je tu. Tapi buat malam pula pasal apa? Pasal benda ni benda iman. Seksa neraka tak nampak. Akhirat besok. Seksa kubur tak nampak. Pahala tak nampak. Malaikat kanan pun tak nampak. Semua benda-benda gaib ni, benda iman, benda yang tak nampak. Maknanya, benda-benda iman yang begini ni, memang benda tak nampak. Kalau seksa kubur, atas kubur lah umpamanya. Masjid ni 18 tingkat pun tak muat orang. Sepikul jenazah, letak atas kubur. Tunggu sekejap, tunggu malaikat datang. Boom, kena nampak sungguh. Atau orang mati balik rumah.
tanya dia, apa khabar kubur tu? Jangan main, mampus, dia kata. Ramai orang kesurau, tetapi orang tak nampak. Orang berani buat maksiat. Orang berani buat maksiat. Kadang-kadang orang kita ni dua-dua dia boleh buat. Semayang dia buat, ekor dia boleh juga. Itu dia lailan. Yang keduanya, Nabi nak bertemu dengan Allah ni kan malam. Menunjukkan kepada kita bahawa nak jumpa Allah yang paling bagus di waktu malam. Ha, itu sebab saya semayang hajat ni. Semayang hajat siang boleh sebenarnya. Dan malam lagi bagus. Saya pesan tuan-tuan gini ya. Kita ada apa masalah. Ada apa masalah. Kita semayanglah malam. Tapi sekarang ni ajar diri untuk semayang malam dulu. Jangan ada sesak baru nak semayang malam. Semayang, hajat, main tahajud, main istikharah, macam-macam semayang malam. Apabila ada masalah, teruskan saja semayang hajat tu. Kadang-kadang bila ada masalah orang bujang-bujang nak kahwin, pinang-pinang tak dapat, dia suruh Pak Imam main hajat. Itu masalah. Imam main hajat mana? Dia yang nak pinang, Pak Imam nak kena bangun. Tak pasal-pasal Pak Imam bangun tengah malam. Bagi RM5. RM5 bagi Pak Imam. Semayang hajat 12 rakaat. Pak Imam dah tua dah. Tak raya Pak Imam tu semayang hajat tu. Semayang jugalah suruh. Pinang-pinang maklum seorang tua mengantuk. Silap doa, dia pula dapat. Kita tahu Imam nak nikah. Apa hal Imam? Salah silap doa. Ini masalah. Semayang sendiri. Boleh juga minta orang lain doa, boleh. Boleh. Minta isteri, minta orang tolong, minta ampun pun boleh. Tapi yang paling bagusnya kita minta sendiri itu je. Ini dia lailan di waktu malam. Minal masjidil haram. Daripada masjid haram. Nak ceritakan berita mustah. Masjid haram itu merupakan bangunan yang pertama yang dibina di muka bumi ini. Kaabah itu bangunan yang pertama yang dibina oleh malaikat. Baru Nabi Adam bina. Nabi Ibrahim angkat tinggi Nabi Ibrahim. Sebab baru ni kan baru dibina Kaabah tu balik. Berbulan-bulan tak siap. Pasal mereka telah nak buang batu asal tu. Batu asal ada 3-4 gunung itu. Dibuang dalam laut. Ambil batu lain. Timbul batu itu. Buat-buat tak jadi. Buat tak jadi. Tampal tak jadi. Akhirnya ulama-ulama semayang tahajud, semayang sekharah, semayang semacam. Ambil batu tu balik letak. Baru jadi. Ha, kan lama Masjid Haram tu. Ha, Kaabah tu. Itu cerita dia. Dan orang-orang hafaz Quran yang ditampal balik. Bukan orang-orang Bangladesh yang Pakistan tu. Kan benda yang suci tu. Benda yang diberkati. Ingat zaman Nabi Adam alaihissalam. Malaikat bina. Nabi Adam, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Baru kemudian. Buat-buat Jurhum, buat Quraisy, Hajat Yusuf Al-Thaqafi dan sebagainya. Yang bina Kaabah itu. Dan Masjid Haram merupakan bangunan yang pertama dibina di muka bumi ini. Nak mengajar kita apa-apa hal bertolak daripada masjid. Kita pesankan masjid kita ini, kita mesti programkan jadual berceramah, kursus, syarahan, pengajian yang betul-betul mengaji. Biar lahir dalam masjid ni ulama-ulama yang kecil-kecil pun jadilah. Jangan ada masjid mengaji, tak tahu mengaji lagi, habis. Mati tuan guru, ganti tuan guru lain pula. Anak murid yang di sini mana pergi? Pasal kita mengaji masjid silap. Orang-orang zaman dulu mengaji, tuan guru tak bawa kitab. Pasal alimnya tuan guru tu. Anak murid bawa kitab semua. Kerana bodohnya anak murid. Dulu tuan guru minta bawa kitab. Guru saya tu tak bawa kitab. Dia steady je mengajar. Kitab tebal-tebal dia hafal habis. Tetapi sekarang terbalik pula dah. Tuan guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Alimnya anak murid itu. Kena tukar. Jadi kita kena bawa kitab. Barulah mengaji namanya. Dia masjid tak bawa kitab. Tak ada apa. Bawa kitab.
Maksud kita kalau mengaji kitab Matan al-Badrain kan payah nak faham. Baca seorang, tengok, diharamkan makan kelali. Oh kelali diharam pula ni cuma ni. Dan anak-anaknya, oh anak-anak pun haram. Rupanya keledai. Kap lam dalia, kelali pun jadi, keledai pun jadi. Dah baca seorang tak keliling ke kelali. Tukarlah cara lama tu. Barulah ada orang yang boleh mempertahankan ilmu tu. Kalau tidak, selama-lamanya ilmu tak sampai ke atas. Baca kitab Matan Badri tu, bab tahara, bab salah, bab semayang. Habislah. Turun balik. Mati orang turun balik. Tak naik ke atas. Tak naik bab zakat, bab puasa, bab haji, bab amalat, bab munakahat, bab jenayat. Tak masuk dah. Bab jenayat tak masuk. Itu sebabnya kita tak masuk bab pemilihan pemerintah. Itu yang jadi itu. Bab pemilihan negara itu, pemilihan wakil rakyat itu, kita tak baca. Itu sebabnya keliling-keliling terbangkah macam itulah. Tapi ada pula orang pandai tu, dia kata, ini sebenarnya, dia bersyarah tu, ini sebenarnya, boleh. Kan ada orang terbelis tu. Kan dah jelas, la yattakhidhil mu'minuna al-kafir awliya'a min dunil mu'minin. Jangan orang-orang beriman lantik orang kafir jadi pemimpin. Kan dah jelas. Pemimpin kampung kita, kampung kita lah. Atas dan buat lain, kampung kita ke dulu. Tapi ni jangan cakap banyak-banyak pula. Kena gam juga. Kan susah juga. Ni tuan-tuan gerut cakap pun payah. Takut, cari makan. Apa hukum tuan melantik orang India ni jadi wakil rakyat ni? Haram ke halal? Susah cakap lah. Haram ke? Susah lah. Halal? Susah juga. Jadi apa hukum tuan? Halam. Ini nak cerita akan datang lah. Kena lepas-lepas lah. Macam mana? Bukan? Saya pun selamat datang. Ini tuan-tuan pun sekalian. Itu saya kata kita mesti semayang ni. Luar dalam mesti semayang. Dalam pun mesti semayang juga. Dengan luar je semayang. Dalam tak. Besok Tuhan tanya, jawab semua orang. Tu. Masing-masing jawab. Mengapa hukum Allah tak jalan dalam negara kita? Saya tidak tahu tuan. Ini kerajaan punya kerja ni. Kerja mana ni? Kabinet tuan. Kabinet siapa? Menteri-menteri. Siapa nanti? Saya nanti. Kita jawab besok. Sama-sama jawab. Gam tak apa, jawab mesti jawab. Habis. Minal masjid. Daripada masjid, pesan-pesan kata tuan, masjid kena ramai. Subuh-subuh kena datang. Nabi man salla subah ma'a jama'ah faka anna maqama al-laila kullah. Barang siapa semayang subuh berjamaah, seolah-olah beribadat sepanjang-panjang malam. Subuh besok kita pergi masjid. Tak dapat seminggu hari-hari pun dapat 3 kali, 2 kali, jadilah. Ada juga pahala ni. Jangan tak ada langsung. Subuh-subuh. Satu masjid di Kuala Lumpur. Tak ada ramai orang semayang. Makmum 3-4 orang je. Bila amin dia jadi penuh tu. Tengok imam makmum 4 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Sampai waladhalin. Bila amin. Penuh je. Amin. Imam siapa pula amai-amai ni. Melompat imam cabut. Dah imam cabut, makmum pun cabut juga. Rupanya jin semayang. Pasal makmum tak ada. Jin tak tolong meramaikan jemaah. Yang kini imam tak cabut lah. Jin semayang pasal lah. Biarlah dia. Mungkin jin singgah-singgah semayang, dia pergi mesyuarat mana-mana, singgah sekejap. Orang kampung jadi orang kampung tak semayang masjid. Jin tolong ramaikan jemaah dia. Kita tak saya tuan, malangkan cuma tidur sini seorang-seorang. Cuba tak tengok. Ada jin. Sebabnya dengan ceramah ni kena rapat-rapat sikit. Lihat jin duduk tengah-tengah duduk. Tak saya juga rasa sebelah-sebelah tu. Jin tak? Duduk sebelah tu ada. Jadi dengar ceramah. Ilal masjid aqsa.
ke Masjid Al-Aqsa, masjid yang kedua dibina di muka bumi ini. Nah, di Masjid Al-Aqsa tu dulu dipanggil Haikal. Nabi Sulaiman buat tu, Nabi Sulaiman buat masjid dibina oleh jin. Jin buat. Jadi jin nak buat cerita ni, jadi cerita ni. Jin ni buat bangunan ini. Nabi Sulaiman pergi duduk, duduk tengok menggantung kad. Jin ni nak pandang Nabi Sulaiman hujung mata pun tak berani. Itu hebat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman boleh kontrol jin. Sehinggalah siap bangunan itu, Nabi Sulaiman pun tumbang pasal tongkat dah makan di anak-anak. Dah lama mati Nabi Sulaiman. Orang tak perasan. Allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil azabil muhin. Kata Dik Cik Jin, kalau aku tahu lama pun terkerja dah. Takut Nabi Sulaiman tu. Tahu-tahu tumbang aja. Dah mati lah dia kata. Nunjukkan jin tak tahu alam ghaib. Dan mereka tak boleh menguasai manusia. Itu nak mengajar kita begitu. Maknanya jin ni tak kuat dia. Kitalah kena gunakan ayat Quran untuk menolak mereka. Jangan kita menghalau jin menggunakan jin juga. Jangan kita membuat orang kena sihir dengan sihir juga. Jangan kita menurun pula membuat jin. Jangan. Jangan pakai kemenyan untuk nak menghalau jin. Tak boleh. Kemenyan jangan pasang. Malam Jumaat ke, orang mati ke, kemenyan kena buang awal-awal lagi. Pasal asap kemenyan itu makanan jin. Itu sebabnya bomoh-bomoh pakai asap, melompat jin datang. Dia makan tulang zaman Nabi Muhammad. Dia bilang, wahai Nabi Muhammad, tambahkan makanan kami. Iyalah, kau makanlah tulang-tulang. Sudah dia makan tulang tu. Sudah kita dilarang beristinjak dengan tulang. Kerana itu makanan jin, mengamuk jin. Maka jin asal makan asap itulah. Oleh itulah orang-orang yang merokok adik-adik jin. Kalau tak faham tak tahulah tu. Sama yang perangai. Jin mengisap, dia pun mengisap sama. Faham begitu. Ini tuan-tuan. Alladhi barakna haulahu, yang telah kami berkati sekitarnya. Sekitar tu makmur tempat. Berplastin sampai ke sini. Makmur dengan tumbuh-tumbuhan zaitun dan sebagainya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami. Alam luas. Bumi ini terlalu kecil. Dipandang dari langit seperti sebesar pasir saja. Bumi ini besar pasir saja. Apabila bumi besar pasir, kita ini besar mana? Cuba cakap. Bumi besar pasir, kita besar mana? Jangan sombong maknanya. Kita dengan matahari ini berjuta-juta kali bumi baru satu matahari. Berjuta kali bumi baru satu matahari. Kita dengan matahari jaraknya 94 juta batu. Di antara bumi dan matahari. Tidak ke bawah dan tidak ke atas. Kalau ke bawah sikit, terbakar bumi ini. Ke atas sikit, beku bumi ini. Dan alam ini terlalu luas. Berbilion-bilion planet. Bintang-bintang terlalu juta-juta-juta. Tak ada bilangan dah. Lagi pergi lagi jauh. Lagi pergi lagi. Lagi ada, lagi ada. Luasnya alam ini. Yang saya tak sempat nak cerita di segi ilmu planet, ilmu palaknya. Ilmu astronomi terlalu luas. Bumi ini. Berapa jarak kita dengan bulan, berapa jarak kita dengan matahari. Ada setengah planet, bulan dua bulan. Dua bulan tak cukup satu. Kita dengan bulan berapa jauh? Dengan bintang Marikh, dengan bintang Zuhrah, Atharid dan sebagainya. Bahkan ada planet yang orang dah berjumpa, jauh kita 1,000 tahun perjalanan cahaya. Satu saat perjalanan cahaya 186 ribu batu. Bayang. Satu saat cahaya berjalan 186 ribu batu. Kalau ada orang boleh reka kapal terbang jauhnya, lajunya 186 ribu batu satu saat, kita ke Mekah setengah saat tak sampai.
Naik resap, dah sampai dah. Dah telefon dah. Saya sampai dah Mekah dia. Kita baru nak balik rumah. Amal. Kan luas. Nabi tengok di antara. Di antara je. Nabi Ibrahim langit dan bumi. Nabi Muhammad di antara tanda-tanda. Ha, tak habis juga je. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya nak beritahu kepada orang Arab itu, walaupun sungguh kau tak percaya, kau tak apa, kau jaga baik. Allah Ta'ala mendengar dan Allah Ta'ala melihat. Bahasa Tuhan lembut aja. Maknanya tak dengar, tak faham, tak percaya, tak percaya, tak apa. Allah mendengar lagi melihat. Maknanya nak mengajar kita apa-apa hal pun kena berlembut. Ha, jangan dilarang masuk. Tak payah. Sila masuk. Ha, kan gitu. Dilarang masuk kecuali ada urusan. Kan payah. Tak ada orang buat kerja masuk pejabat kita, ada hal. Ada orang merangung pejabat kita. Masuk, keluar masuk. Keluar masuk. Apa hal ni? Sesat saja je. Tak ada. Mesti ada hal. Ha, tak payah dilarang. Macam merokok je. Nak dilarang merokok, tak payah. Sila merokok. Kalau nak mampu satu itu. Kena begitu. Ha, sedang je. Ini dia tuan-tuan dan puan sekalian. Saya hanya dapat cakap mengenai huraian saja. Isra Mi'raj tak sambung tahun depan. Pasal cerita ni bukan main panjang, kita nak mendapat iktibar saja. Cerita ni dah semua tahu dah. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat dan iktibar daripada pengajian Isra Mi'raj, dan kita jumpa lagi masa yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la mayyitun shaqiyan wa la mahruma wa la matruda. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amna rashada. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.